Ini youtubernya siapa? Mana? Ya. Yes. Ini Abi Amir sekarang bersama Bang Adit nih. Lihat nih. Insyaallah Bang Adit teruskan berjuang, karena setiap orang miskin, setiap orang yang lapar titipan Allah. Silahkan. Yang lapar, kaya atau miskin silahkan. Semoga Allah berkah insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sama Mas Aditya. Senang dan bahagia sekali mendengar ceritanya. Rumah makan gratis. Alhamdulillah. Masih ada yang baik di umat Nabi Muhammad SAW yang fikirkan orang lain. Ini sebenarnya fikiran Rasulullah SAW dan ini wasiyahnya. Selalu fikirkan yang lain dan perintah Rasulullah wa at'imu at'am. Salah satu orang yang masuk surga wa at'imu at'am, orang yang berikan makanan. Saya itu sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Dan saya dipertemukan dengan Allah, dan dalam keadaan sulit itu dipertemukan dengan orang yang lebih sulit lagi, yang hidupnya jauh lebih sulit daripada saya. Akhirnya saya bantu orang itu, enggak akhirnya dari situlah saya sering ketemu orang yang baik. Allah pertemukan dengan orang baik, diajak jualan, sampai saya dapat hadiah umroh. Nah, terus saya bisa buka usaha kecil-kecilan, jualan nasi bebek pada waktu itu juga, ikut jualan murotal keliling. Nah, tapi walaupun jualan saya bangkrut juga, diuji sama Allah lagi gitu kan. Ini youtubernya siapa? Mana? Ya. Yes. Ini Abi Amir sekarang bersama Bang Adit nih. Lihat nih. Insyaallah Bang Adit teruskan berjuang, karena setiap orang miskin, setiap orang yang lapar titipan Allah. Silahkan. Yang lapar, kaya atau miskin silahkan. Semoga berkah insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sama Mas Aditya. Senang dan bahagia sekali mendengar ceritanya. Rumah makan gratis. Alhamdulillah. Masih ada yang baik di umat Nabi Muhammad SAW yang fikirkan orang lain. Ini sebenarnya fikiran Rasulullah SAW dan ini wasiyahnya. Selalu fikirkan yang lain dan perintah Rasulullah wa at'imu at'am. Salah satu orang yang masuk surga wa at'imu at'am, orang yang berikan makanan. Dan ini waktunya, apalagi di dalam keadaan pandemi ini yang kita tahu banyak tidak punya kerjaan, banyak tidak punya apa-apa, sampai tidak punya makanan minuman sehari-hari. Jadi di sini muncul yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala milih Mas Aditya ini biar sebarkan makanan ini untuk orang-orang yang butuh. Ayo, setiap orang yang kaya raya, bismillah, sebarkan makanan. Makanan minuman untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar anda sendiri menjadi orang berkah, hartamu berkah dan dapat jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sehat semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam.